Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang adik-adik sekalian dalam kuliah biologi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengantar evolusi. Terutama di sini adalah evolusi makhluk hidup. Capaian pembelajaran yang perlu adik-adik dapatkan atau yang diharapkan dari materi ini adalah, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari evolusi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami hipotesis yang mendukung konsep evolusi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bukti-bukti pendukung dari konsep evolusi. Baiklah adik-adik sekalian, supaya kita lebih mendalam mengetahui mengenai materi ini, selamat mengikuti perkuliahan, mohon disimak dengan baik. Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita masuk ke materi yaitu pengantar evolusi. Evolusi dalam kuliah ini yang disampaikan adalah evolusi makhluk hidup. Sebelum adik-adik sekalian atau kita semuanya mendefinisikan apa itu evolusi, maka kita perlu untuk menengok sejarah dari evolusi mengenai teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan evolusi. Outline pembelajaran dalam kuliah biologi materi evolusi ini adalah bagaimana mekanisme evolusi itu terjadi. Ada ini satu lagi. Mengenai hipotesis evolusi sebelum era Charles Robert Darwin telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut ini adalah salah satunya, yang pertama dari Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, bahwasannya Aristoteles menyampaikan adanya konsep skala alam atau tangga alam. Jadi suatu spesies sebagai sesuatu yang tetap. Setiap makhluk hidup memiliki bentuk yang sempurna, permanen, dan memiliki tempatnya sendiri pada salah satu skala tangga alam, di mana semakin ke atas maka kompleksitasnya akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua disampaikan juga oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778 mengenai sistem klasifikasi atau binomial nomenklatur yang menyampaikan mengenai kekerabatan spesies atas dasar pola penciptaan. Yang ketiga adalah Cuvier tahun 1769 sampai 1832. Cuvier ini mempelajari fosil yang terkandung dalam stratum atau lapisan-lapisan batuan. Pada setiap lapisan batuan ini dihuni oleh spesies yang berbeda, dan dari setiap stratum ini itu berasal dari sebuah kehidupan dan diakhiri dengan adanya kepunahan. Kemudian yang keempat, teori yang disampaikan oleh James Hutton, bahwasannya perubahan besar-besaran mungkin terjadi akibat adanya efek kumulatif dari proses-proses geologi yang berjalan dengan lambat. Namun, di mana proses biologi ini akan berjalan terus-menerus dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dan proses itu pun masih saat ini kita lihat, seperti misalkan adanya aliran atau sedimentasi dari aliran sungai, sehingga akan membawa material yang akan terbawa dan menjadi fosil di perairan ataupun di laut. Kemudian, selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Delamarck tahun 1744 sampai 1829. Ada dua teori yang disampaikan oleh Lamarck ini, bahwasannya yang pertama teori use and abuse, yaitu bagian tubuh yang sering digunakan, bagian tubuh dari suatu makhluk hidup atau organisme, apabila dia sering digunakan, maka bagian tubuh itu akan membesar dan akan semakin kuat. Sebaliknya, bagian tubuh yang akan jarang digunakan, maka bagian tubuh tersebut akan melemah. Lamarck ini terkenal dengan teorinya yang mengamati bahwasannya jerapah
itu memiliki leher yang panjang karena jerapah berusaha untuk menggapai atau mencapai makanannya yang cukup tinggi sehingga dia perlu memanjangkan lehernya. Kemudian yang kedua, pewarisan sifat dari karakteristik yang diperoleh. Bahwasannya suatu organisme itu dapat meneruskan modifikasi-modifikasi karakteristik tubuhnya kepada keturunannya. Ini adalah dua teori yang disampaikan oleh Lamarck. Selanjutnya, ini merupakan ilustrasi atau gambar mengenai teori dari Lamarck bahwasannya jerapah untuk mencapai sumber makanan yang tinggi, pepohonan atau dedaunan yang tinggi, maka jerapah perlu meregangkan atau memanjangkan lehernya. Jadi proses ini sehingga membuat jerapah memiliki leher yang lebih panjang sehingga saat ini didapatkan spesies jerapah yang memiliki leher yang panjang. Itu merupakan teori Lamarck menurut teori yang disampaikan oleh Lamarck bahwasannya untuk mencapai sumber makanan yang tinggi maka jerapah perlu berusaha untuk memanjangkan lehernya sehingga terbentuklah spesies yang saat ini ada. Selanjutnya, setelah era Lamarck, maka kita akan masuk ke era Charles Robert Darwin. Nah, Charles Robert Darwin ini dikenal sebagai ahli evolusi atau bapak evolusi ya. Hasil penelitiannya itu meyakinkan para ahli dengan berbagai bukti yang nyata dan logis mengenai evolusi makhluk hidup. Serta Darwin ini kemudian setelah lulus sekolah, dia melakukan riset bersama dengan ada kapal survei Beagle, kemudian berkeliling dunia. Selanjutnya adalah penelitian Darwin bersama dengan kapal Beagle tadi melakukan pelayaran ke daerah Amerika Selatan. Di sana Darwin menemukan bahwasannya tumbuhan dan hewan di wilayah Amerika Selatan yang beriklim sedang itu ternyata mirip dengan spesies yang hidup di wilayah tropis di bagian Amerika Selatan. Itu lebih mirip dibandingkan sama-sama dengan spesies yang hidup di wilayah beriklim sedang di wilayah Eropa. Kemudian hasil penelitian Darwin yang kedua adalah fosil-fosil yang ditemukan. Jadi terjadi Darwin juga melakukan studi geologi bahwasannya fosil-fosil yang ditemukan itu meskipun jelas berbeda secara morfologi namun mirip dengan organisme yang masih hidup di benua tersebut. Kemudian yang ketiga, Charles Robert Darwin juga menemukan fosil hewan laut. Fosil hewan laut ini ditemukan di tepi pantai atau di daratan, yaitu berada pada stratum batuan, di mana stratum batuan itu terangkat akibat adanya proses geologi. Nah, berikut ini adalah rute pelayaran dari Charles Robert Darwin. Dari Australia, kemudian ke wilayah Eropa, kemudian dilanjutkan juga di pesisir Afrika bagian selatan, kemudian sampai pula juga di Australia, dan yang paling terkenal adalah pelayarannya di Pulau Galapagos yang ditunjukkan oleh Poynter. Selanjutnya, bahwasannya setelah dari Amerika Selatan, Darwin ini melanjutkan pelayarannya bersama tim survei ke Pulau Galapagos, di mana di Pulau Galapagos ini menghasilkan satu temuan riset yang mencengangkan bagi Charles Robert Darwin, bahwasanya organisme di Kepulauan Galapagos ini berasal dari Amerika Selatan, jadi mempunyai kemiripan dan kesamaan, dan Charles Robert Darwin menyimpulkan bahwasanya argumennya yaitu organisme, tumbuhan ataupun hewan yang ada di Pulau Galapagos ini merupakan organisme yang berasal dari Amerika Selatan yang tersesat di sana dan berdiversifikasi atau tumbuh membentuk spesies baru sesuai dengan lingkungannya. Di Kepulauan Galapagos juga Darwin ini menemukan kurang lebih dari 12 spesies burung finch yang beradaptasi dengan makanan yang spesifik. Ada lebih dari 12 spesies dengan jenis makanan yang berbeda sehingga menyebabkan paruh dari burung finch ini berbeda. Hal ini tergantung dari makanan dan juga iklim yang terjadi pada saat itu.
Kemudian selanjutnya, Charles Robert Darwin ini menulis buku berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yaitu terbentuknya spesies baru yang disebabkan karena proses seleksi alam. Selanjutnya, Charles Robert Darwin bersama Russell Wallace ini menyampaikan dua pokok teori evolusi dari dalam buku tersebut. Yang pertama adalah pewarisan dengan modifikasi. Maksudnya adalah semua organisme itu sebenarnya berkerabat melalui garis keturunan dari prototipe yang tidak diketahui, yang zaman dahulu kala itu hidup. Nah, kemudian turunan dari organisme tersebut akan mengakumulasi modifikasi dan adaptasi lingkungannya, memodifikasi ke keturunannya, kemudian melakukan adaptasi sesuai dengan lingkungannya. Kemudian teori yang kedua atau teori pokok yang kedua yaitu adalah seleksi alam. Bahwasannya keberhasilan yang berbeda dalam reproduksi, yaitu kemampuan individu yang tidak sama untuk hidup di lingkungannya dan bereproduksi. Artinya di sini adalah bahwasannya organisme yang mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, misalkan burung finch tadi yang mampu menyesuaikan dengan sumber makanan yang ada, itu akan bertahan hidup. Sedangkan yang tidak mampu menyesuaikan makanannya, dia akan punah atau dia akan mati. Nah, organisme yang mampu bertahan hidup ini, dia mampu bereproduksi dan memperbanyak keturunannya sehingga populasinya lebih banyak. Selanjutnya, contoh lain dari seleksi alam dan juga adaptasi, bahwasannya kita tahu kupu-kupu Bison Betularia ini pada saat revolusi industri, ini ada kupu-kupu yang bersayap cerah dan juga ada kupu-kupu yang bersayap gelap. Nah, sebelum revolusi industri, kondisi dari kupu-kupu ini memiliki fenotip, yaitu bersayap cerah dan populasinya sangat dominan dibandingkan dengan kupu-kupu bersayap gelap. Tetapi setelah adanya revolusi industri dengan jumlah polusi jelaga yang sangat banyak, itu populasi kupu-kupu bersayap gelap ini ternyata lebih dominan dibandingkan kupu-kupu populasi bersayap cerah. Nah, dari dua hal ini maka dapat disampaikan bahwasanya adaptasi itu adalah merupakan cara untuk bertahan pada proses seleksi alam. Kemudian pendapat Russell Wallace dan Darwin mengenai jerapah yang disampaikan oleh hipotesis Lamarck, bahwasannya keduanya menyampaikan jika Lamarck menyampaikan bahwasannya jerapah itu meregangkan lehernya untuk mendapatkan makanan sehingga keturunannya menjadi seperti itu, tetapi berbeda dengan pendapat Russell Wallace dan Darwin. Keduanya ini menyampaikan bahwasannya pada awalnya jerapah ini mempunyai variasi bentuk leher, yaitu panjang dan pendek. Ya, jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Namun akibat adanya seleksi alam, ya, jerapah dengan leher pendek ini tidak dapat bertahan atau tidak dapat survive karena dia tidak mendapatkan sumber makanan dan kalah dengan jerapah berleher panjang, sehingga dia tidak dapat survive dan tidak dapat bereproduksi sehingga populasinya menurun. Dan populasi jerapah leher panjang ini mampu bertahan hidup karena dia mampu menjangkau makanannya, dia mendapatkan sumber makanannya, dan akhirnya juga dia mampu bereproduksi. Dengan demikian maka jerapah leher panjang ini mampu tumbuh atau mampu hidup dalam waktu yang cukup lama sampai saat ini, itu menurut pendapat Russell Wallace dan Darwin. Selanjutnya, dari beberapa teori ataupun hipotesis yang tadi dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya evolusi itu merupakan sebuah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi evolusi ini ciri khasnya memiliki jangka waktu perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan juga secara perlahan-lahan, sehingga akan terbentuk spesies baru menuju kesesuaian dengan tempat maupun sesuai dengan waktunya. Nah, kajian evolusi itu memang didasarkan atas yang pertama data keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup.
dalam tingkat komunitas. Kemudian yang kedua, didukung data penemuan fosil. Sehingga apa? Dia tidak akan pernah menerangkan dengan lengkap bagaimana kejadian pada saat masa lampau berdasarkan fosil dan berdasarkan studi geologi mungkin. Selanjutnya, oleh karena itu perlu adanya bukti-bukti untuk mendukung evolusi. Nah, bukti-bukti ini sekarang sudah tersedia cukup banyak dan itu semakin memperkuat untuk konsep evolusi ini. Pertama, adanya catatan fosil. Dengan kita temukan fosil, maka fosil itu merupakan dokumentasi. Dokumentasi dari suatu kehidupan di masa lampau. Asal-usul dari kelompok utama dari suatu organisme. Misalkan, paus dan cetasi. Ya, cetasi ini adalah kelompok mamalia laut. Itu dimungkinkan itu berawal populasinya berasal dari mamalia darat. Jadi fosil cetasi atau ordo mamalia seperti paus, lumba-lumba dan yang lainnya, ini ditemukan sebuah fosil cetasi yang sudah punah. Di fosil ini ternyata memiliki kekerabatan dengan mamalia darat. Hal itu dilihat dari apa? Dari tungkai yang dimiliki oleh fosil tersebut. Fosil tersebut memiliki 4 tungkai. Jadi paus tersebut memiliki 4 tungkai yang mirip dengan mamalia darat. Sehingga catatan fosil ini bisa mendukung adanya proses evolusi. Kemudian selanjutnya, bukti pendukung evolusi yang kedua adalah homologi, yaitu analisis kesamaan antara organisme yang berbeda. Misalkan, tungkai depan mamalia itu memiliki susunan tulang yang sama dari bahu hingga ujung jari, ya. Jadi di sini ada beberapa contoh mamalia termasuk manusia. Di sini ada manusia, kucing, kemudian juga kelelawar yang memiliki susunan tulang, ya, kesamaan susunan tulang yang sama pada tungkai depan mamalia. Namun di sini fungsinya tentu berbeda. Kemudian selanjutnya, bukti pendukung evolusi yang ketiga adalah dari biogeografi. Apa itu biogeografi? Bio, yaitu sebuah kehidupan. Geografi kita berhubungan dengan geografis. Jadi distribusi geografis dari suatu spesies organisme akibat berbagai faktor, termasuk faktor alam, ya. Misalkan hanyutan benua. Hanyutan benua yang dimaksud adalah proses pembentukan dari benua-benua yang pada awalnya itu diteliti bahwasannya benua itu menjadi satu daratan dan itu sekarang terpisah-pisah yang dinamakan dengan hanyutan benua. Contohnya, hasil pengamatan dari Charles Robert Darwin bahwasannya kolonisasi hewan tumbuhan di Pulau Galapagos, ya, itu mirip dengan pulau terdekatnya yaitu Amerika Selatan, ya, yang pada slide tadi disampaikan. Nah, di situ bahwasannya disampaikan adanya distribusi geografis dari satu spesies dari satu tempat ke tempat lainnya akibat adanya proses geografis atau proses geologis. Selanjutnya, bukti pendukung yang selanjutnya adalah perbandingan embriologi atau embriologi komparatif. Bahwasannya organisme yang memiliki kekerabatan dekat ini akan memiliki tahapan perkembangan embrio yang sama. Namun selanjutnya akan terjadi variasi atau diferensiasi, ya. Di sebelah ini ada contoh embrio dari berbagai kelompok hewan. Ada dari ikan, kemudian salamander, kemudian kura-kura, ayam, sampai dengan kelinci. Di fase pertama ini, di baris pertama ini, semuanya memiliki tahapan atau bentuk yang sama. Kemudian di fase kedua juga memiliki tahapan dan bentuk yang sama. Kemudian di tahapan ketiga memiliki juga bentuk yang sama. Dari fase embrio ini memiliki perkembangan yang sama, tapi nanti setelah fase ketiga ini akan terjadi variasi. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kita belajar mengenai bukti evolusi, maka kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mekanisme evolusi lanjutan. Ya, selain tadi adanya seleksi alam dan juga adanya proses
adaptasi. Kita akan masuk bagaimana sih mekanisme evolusi itu. Yang pertama, akibat adanya mutasi. Nah, mutasi ini apa? Mutasi ini adalah perubahan materi genetik ya, secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun faktor internal, ya, faktor lingkungan maupun dari faktor internal di dalam sel itu sendiri. Ya, misalkan saat kesalahan dari sel itu bereplikasi. Kemudian yang kedua, adanya reproduksi seksual. Proses reproduksi seksual ini memungkinkan juga adanya variasi genetik, sehingga keturunan yang didapat itu berbeda dengan induknya. Nah, mutasi dan reproduksi ini akan menyebabkan variasi genetik yang akan memungkinkan terjadinya evolusi. Jadi keturunan yang dihasilkan ini memiliki bentuk yang berbeda dengan induknya, sehingga digolongkan menjadi spesies yang baru. Selanjutnya, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa kalian gunakan, yaitu buku dari Campbell, Biologi Jilid 2 di edisi ke-8 yang diterbitkan oleh Erlangga, dan juga ada beberapa buku lainnya yang kami gunakan untuk acuan dari pembuatan materi ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian adik-adik materi yang dapat disampaikan. Untuk lebih memperkaya wawasan, kalian harus belajar secara mandiri, mencari referensi terkait dengan materi evolusi yang sudah disampaikan tadi, supaya lebih lengkap lagi. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.